KKP. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo, termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK.